Iya, Bu, sehat. Oh, syukurlah. Jadi gini, Pak. Seperti yang sudah kita bicarakan kemarin ya. Jadi, apa rumahnya sudah siap, Pak, untuk disurvei calon pembeli? Oh, iya, Bu. Saya baru sampai ini. Sepertinya saya masih harus mengecek semuanya dulu, Bu. Oh, jadi begitu, Pak. Ya, memang lebih baik rumahnya diperiksa dulu, Pak. Siapa tahu ada yang perlu direnovasi, Pak. Kira-kira Bapak butuh berapa lama ya, Pak? Wah, sepertinya sih sekitar 3 atau 4 hari, Bu. Oh, baik, Pak. Kalau begitu, nanti saya hubungi lagi ya, Pak. Baik, Bu. Terima kasih.
Sepertinya saya harus membereskan barang-barang saya terlebih dahulu. Saya sudah menuliskan segala keperluan untuk menjual rumah ini.
Halo, Rika. Saya baru sampai nih. Oh ya, baguslah. Jadi agenda kamu hari ini apa? Saya mau membereskan rumah agar siap dilihat calon pembeli. Sendiri saja? Iya, kecuali kalau nanti ada yang menemani. Siapa? Jadi ada yang mau ketemu ke bank desa nih ceritanya. Bukan, bukan. Maksudnya hantu. Ih, kamu kok gitu sih ngomongnya? Jangan sompral. Ya, saya gak takut juga sih dengan hantu. Hati-hati saja kalau begitu. Ya sudah kak, saya harus cepat nih sebelum malam semakin larut. Seperti pocong. Mandi akan menyegarkan deh. Wah, foto kakak seperti menatap saya. Kecelakaan yang melibatkan sebuah mobil dan truk gandeng di kawasan perkebunan teh telah menelan dua korban jiwa. Pasangan suami istri yang bermaksud untuk mengunjungi sang anak di Jakarta dilaporkan tewas di tempat, sedangkan si pengendara truk menderita luka parah di tubuh. Sebab pasangan suami istri tersebut masih dalam proses penyelidikan di rumah sakit polisi daerah setempat. Saudara, sekian berita petang hari ini. Selamat malam. Merinding.
Ih, kotor sekali. Kalau dipakai memukul orang, barangkali akan sangat sakit ya. Milik ayah, saya rindu sekali. Saya dulu sering sekali minum dari sini. Biasanya muncul penampakan di cermin seperti ini.